Kita bersama band And No Shit. Yeah. We don't give a shit. Hari ini mau tanya lah, mungkin ramai saudara yang tidak pernah dengar band nih, mungkin ada yang belum kenal lah. Yeah. So, apa kita berkenalan nih? Sure. Okay, first me, I'm Danny. Ijam. Ijam. I'm Joshua. Yeah. So, apa genre? Okay, Danny lagi lah. Okay. Kami actually main like hardcore groovy lah begitu. So ada tiga jejaka di sini. Kalau kamu mau rasa-rasa mau berkenalan lebih, kamu ada apa macam Insta? Ya, yeah, kami ada Instagram. You guys can check out at Instagram and No Shit HC666. Facebook pun ada. Facebook pun ada. Okay, so sebelum ni kamu ada keluarkan material atau? Before this kami ada keluar demo, time show, Hardcore Fest Volume 1. Yeah. Kami keluar demo, and then kemungkinan kami akan reprint balik the demo lah. Okay, so basically siapa yang buat mungkin lirik? Lirik mostly saya lah. Yeah. Yeah. And then the arrangement dorang kami dua lah. The rhythm, the drums, the feelings, all of it. Kalau kami punya band, some of our lyrics about
brotherhood, about friendship, about life. Mungkin ada perancangan di masa akan datang untuk band. Soon. Ya. Tapi boleh beritahu ya. dalam proses kita menghadapi COVID lah kan, apa band ni buat? First of thing kami buat kasih steady ekonomi lu. Ekonomi itu paling penting. Lepas tu ada juga lah dalam masa yang sama tu cari material. So, kan susah mau jumpa. Yeah. Because you know guys, pandemic ni banyak mematikan band kita. Betul. Band underground sendiri. So kita cerita pasal live yang dia sebut tadi. Macam mana kamu boleh kasih balance antara kamu boleh cap ini band sebagai hobi ataupun just passion. Yes, passion is something yang tidak boleh mati guys. Ini pengajaran yang saya dapat hari ini. Follow dorang di Instagram. Yes. Kamu nak cari Facebook dorang macam mana pun, cari live di YouTube mungkin ada. Ada YouTube, ada juga orang yang thank you yang rakam-rakamkan tu post YouTube. Shout out to Kai Ramses. Yes. So okay, band pertama untuk EM yang kedua volume 2. Kita jumpa lagi di band yang kedua. Ini band nama dia And No Shade. Sebagai Drop. Your band ni kalau tidak silap dia dibuat pada bila ni? Dia actually betul-betul baru tahun ni baru kami. Tahun ni dah. Kenapa band ni kena buat? Sebab kami ni semua ni ada minat yang sama. Actually band project ya. Cupi punya project. Tapi mungkin orang mau tahu apa genre band ni. Kita dengar apa genre dia? Dia metro, ada emo. Kami try buat sound sendiri, Bang. So kami cuba mix dari punk, metro tu, kami mix sama emo, midwest emo begitu. So kami try eksperimen tu barang lah. So guys, kalau dikira kalau kita mau cari band macam ni kan, susah betul guys. So ini band yang saya rasa kamu perlu bagi sedikit perhatian. Ada staff sudah kah band? So far yang ada rilis hari ini baru baju sama button lah. Baju. Tapi ini. Soon kami akan release kami punya EP by this August lah. Kami akan keluar physical material which is cassette lah. Cassette. Yeah. Next kamu punya plan lah untuk band ni. Mungkin kamu kena bergerak ke depan ataupun tadi sekadar mau eksperimen. Still recording. Dalam buat music writing. Masih phase sebab masih baru kan. So kami punya haluan masih lagi dalam pembuatan music lah. Okay, mungkin ada yang belum kenal diorang, ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Sebab ini band baru kan, baru last year.
band project baru, so mungkin ada yang mau kenal. Cupi atau Zubir main bass, ya. Yeah. Yeah. Sean gitar. Popoy drama vokalis. Oh sama ini lagi. Dia yang record-record kalau bagian record lagu nah memang DIY lah yang memang paling pure master DIY. Di dalam band ini. Mixing, mastering, dia. Producing. Dia yeah, yang paling apa? Yeah. Sound design. Kami semua sayang terus sama Denny. Selain daripada mungkin kamu buat lagu baru, mungkin kamu ada plan mau bawa keluar band ini selain daripada di Kota Kinabalu ataupun di Sabah. Kami lagi fokus mau untuk kami punya staff lah pasal due date pun mau dekat, mau masuk Jun kan. Yeah. So kami fokus dulu EP itulah. And after keluar EP itu kami akan still continue juga. Kami tidak akan fikir tour dan apa. Tapi kalau ada local show available kami akan boleh lah, boleh perform juga. Basically dalam band ni ada yang tulis lirik, buat music and yalah siapa yang bertanggungjawab buat tu semua. Macam saya kadang-kadang buat lirik and cooperation dengan Cupi sama-sama buat and then Sean is the master in sound. Dia punya bagian kalau riffs lagu banyak betul-betul banyak is this guy. Yeah. Memang tetap Sean. Nah, sebab satu orang saja yang gitaris and Cupi of course dia pun actually vocalist juga, dia backup vocal and then lyricist juga dan juga bassist lah, dia buat bassline untuk bila waktu recording. So biasanya semuanya akan go through Sean and kami akan bincang lagi macam mana pattern yang mau apa. Ini semangat semangat apa nih berkumpulan darah nih guys. Yes. Siapa semua yang vokalis? Saya vokalis yang main drum, drama main dan vokalis vocal. Juga. Ya. Ini unik guys, kita nak tengok orang kalau drum perform kamu kena datang. So, saya mau tanya Sean lah kan, sebab dia yang kompos semua lagu. Sean, kau ada background music kah? Ada. Ya. Yeah. Saya sampai ke degree lah. Belajar. Degree in Music in general lah. So, everything between sound, theory, production, segala lah. Di ICOM, itu di KL lah dulu. ICOM di KL. Kita ada specialist degree of music? Music, right? Yeah. Music. So, soalan terakhir lah kan. Okay, siapa di sini yang rasa band ini perlu dibawa keluar? Aku lah. Sel, as aku punya opinion, better siapa yang macam mau buat band tu kan, try to something new lah. Let's say lah kalau dia, I mean like aku tidak judge kalau dia main hardcore punk yang old school gitu kan, tapi try to thinking out of the box lah. Kalau aku, ya cuba try something new lah. So macam aku sekarang untuk band ni tidak untuk macam local begitu saja lah, main show local lah. Kalau macam why not kalau ada panggil KL, kami akan pergi KL. Kalau kami available kan, ya kalau kami betul-betul semua ada masa kan, boy. KL ke Kuching ke Sarawak kan, atau mana-mana lah kami, ya depends lah. So why not macam Cupi tadi jawab, just keluar dari Zone Selesa, betul? Yeah. Yes. So, itu kita punya masa hari ini bersama dengan band baru. It's a new project band called Drop. Yes. So, kita jumpa lagi di band yang ketiga. Yeah.
FM volume kedua. So, kita pun tidak kenal band ini kan? Apa nama band ini? Disgusting. Disgusting, ya. Yeah. Okay, so kenapa Bang mau kasih nama dari Disgusting? Bila few line ups tukar-tukar, kami buang dona, kami tinggal Disgusting. Sebab okay, di sana music tu kami start bertukar lah. Lebih kepada kami bawa benda yang bermessage. So, mungkin ada yang di luar sana mungkin first time dengar Disgusting. Band dari mana nih? Band dari Sabah, tapi kita mau kenal nama dia orang dulu. Saya Jejep dari Disgusting. JP. Oke, okay, ada dua line up, tapi untuk performance nanti dorang ada seasonist drummer, yeah, dan juga bassist lah. Apa material yang kamu sudah keluarkan? Mungkin EP kah? Mungkin ada album? Mini album punya konsep, tapi kami memang kami dari dulu kami cuba buat benda DIY. Tapi banyak kami cuba yang self-produce punya barang lah, recording sendiri. Oke, okay, talking about DIY kan, siapa yang mungkin baru lahir kemarin kan? DIY nih. Konsep DIY ini perlukah diteruskan dalam sebuah band? Mungkin kamu ada pendapat? Harus. Iya, saya rasa sebab kalau mostly lah kalau kau tengok, yes, most start dari sana. Iya, kebanyakan band yang mostly ada something orang masih ingat sampai sekarang kan, something band yang boleh bawa meaning lah dalam seseorang punya kehidupan, dia akan kebanyakannya akan start dari something yang dorang believe, dorang cuba fight for, and dorang cuba DIY buat. Next mungkin kamu ada plan buat start baru baju. Yeah, yeah. Baju kami ada ni, baju tapi tengok tu macam ini DIY kan. Itulah yang unik dalam DIY. Dia setiap produk yang kau rilis susah demo sama dengan yang satu produk yang lain. Jadi sama satu dia limited. Tiga demo ada satu EP sudahlah so far daripada sepanjang kami punya perjalanan dalam muzik. Okay, selain daripada COVID kan, apa lagi yang kamu rasa kekangan satu band untuk terus bergerak? Commitment. Yeah. Sebab kalau band tiada ada macam kami DIY. Jadi kami ada something yang kami cuba bawa. Jadi itu yang bikin kami glue kami together. Kalau yeah, band yang yeah tidak mau just mau cari stage mau apa, ada susah sikit kau mau commit untuk satu itu saja kan. Kalau tidak dapat kecewa. Yeah. Tapi kalau macam kami menyampaikan message, kau kira dua orang di depan kan kau mesti boleh bercakap, at least kau tahu mission kau berjalan kan. Menyampaikan message. Iya, yeah, betul. Mungkin ada bagi-bagi tugas dalam band ni, saya tulis lirik, siapa yang kompos dan everything. Kebanyakan lirik saya yang tulis lah, saya bukan kan. Jadi tapi buat arrangement music semua memang JJF, buat recording. And mostly lagu pun kami, lagu yang memang sudah kami main ni pun lagu-lagu kami yang kami yang memang pernah kami sudah buat. Ya, cuma kan bila DIY kau kena buat slow-slow, tidak dapat kau laju-laju sebab dia cuma perlu fun. Jadi sikit-sikit lah recording mana yang ada, mana ada, pelan-pelan, pelan-pelan. Kita boleh tanya dari segi genre dan juga apa maksud di sebalik lirik ataupun music yang mereka mau sampaikan. Remaja macam kami ni selalu kena pandang time saya memang besar lah. Kami selalu kena pandang macam tiada masa depan dengan pakaian aku begini, dengan rupa aku begini. Jadi kami trying to show yang music begini tidak semestinya kau tengok daripada image terus dorang ni something yang kau boleh label begitu. Jadi kami cuba bawa kes tunjuk, biarpun kami main macam mana music kami yang orang tidak dapat terima, tapi apa yang kami mau kasih sampai itu di sebalik tu lebih besar daripada semua ini. Genre masih rooted dengan punk lah, tapi apa yang terlimpas, apa yang kami dapat main jet, sebab kami lebih fokus begitu penyampaian. Jadi music tu mana yang kami selesa, mana yang enjoyable lah, apa yang surround kami. Jadi influence tu basically music tu surround kami punya influence lah. So guys, kamu kena cari Disgusting di Instagram, Facebook dan juga ya mana-mana kamu jumpa orang. Jumpa dekat saja. Kalau bukan menonton. Kalau lah siapa yang menonton sekarang ni kan orang keke kan. Orang ni tidak sombong dong. Ini Disgusting, kita jumpa lagi band yang seterusnya untuk EM Volume 2. Thank you. Get out of here!
Dikenali sebagai Don't Fail to Destruct. Adakah masih destruction? Tidak, destruction. Okay, yang destruction dia. Ini yang saya mau tanya nih, kenapa dia kena ubah destruction into destruct? Disebabkan kami sudah baru kan, memang Don't Fail to Destruct lah. Okay. Yeah. Oh, dia berubah ikut line up lah juga. Hmm, betul. Memang Medco punya traditional lah, macam kalau kamu dengar era-era Norma Jean. Mostly 4 orang kami dengar The Dealing Escape Plan lah. Yeah. Yep. Tapi saya tertarik dengan material baru mereka yang dapat A di Canada. Sebenarnya dari Mr. Arwit Utarit Taps lah. Suddenly to Mr. David Norman dari Zigima Beach Record. Dia orang Canada lah. Dia minat sama band kami. So dia kasih buat deal sama kami, rilis lah under Tom 3 Taps lah Canada punya untuk kasih keluar kami punya kaset tu lah. Supporter dari luar. Supporter dari luar Abiri. Yang Nunukan tu? Supporter dari Nunukan. Indon. Semua okey lah. Okey lah kan? Okey lah. Kita mau bawa band lokal kita pergi luar kan. So apa macam experience lah, sebab kamu band yang experience. Apa dia punya kriteria untuk bawa satu band ni untuk kena sign record di luar? Kalau boleh, mau band tu unik lah, unik style. Jadi orang tengok lander yang lain. Satu lagi, berkawan dengan orang luar lah. Mostly, connection lah. Build connection dengan musician luar. Paling penting update lah, update. Sentiasa update dengan dorang jamming apa semua lagu-lagu yang terbaru daripada material-material daripada lokal kan. So dorang pun mau dengar juga daripada luar. So berjawab pasal band ni, mungkin ada dari dari segi lirik ataupun music kamu tu mungkin ada terselit maksud dan sebagainya lah, mungkin something yang kamu sampaikan kepada community. Sebagai saya sama Zubir mostly buat lirik anti-political lah. Anti-political. Anti-rasuah. Anti-rasuah. Anti-korupsi. Government punya corruption gitu lah. Ya. Daripada cara ni kita boleh menyuarakan expose dengan ni platform lah. Ini platform yang kita boleh ni hantar message sama masyarakat di luar sana lah. At least di sekeliling kita lah, kawan-kawan dan sebagainya. Kamu boleh check kami dekat Bandcamp, ada dekat Tumblr. Ya, yeah, dua tu lah, Tumblr dengan Tumblr Bandcamp lah. Bandcamp. Yeah. Kamu boleh tengok dekat Utari Taps pun ada, dorang ada juga letak kami punya material sana. Bandcamp dorang sama ada dorang punya laman web sendiri lah. Utari Taps sama Zigima Beach Record ke Tom 3 Taps. Dorang ada. Ya. Selain daripada lagu lah kan, kamu ada jual something stuff macam stiker and everything. Ada, kami ada rilis baju se Tom Fell ada dua design kan. Satu yang Bruce Lee tu lah. Pasal kenapa Bruce Lee? Pasal dia represent Asian kan. So Asian, yeah. Ya, itulah. Bukan juga pasal rasis ke apa ni ya, tapi kami Asian.
Okay, kalau orang mau dapat baju ni macam mana? Mostly yang jual merch, aku sendirilah. Alright. Ya, aku yang jual merch lah, boleh design. Cari. Ya, even di Bandcamp pun aku, kamu boleh beli di sana lah. Ya, boleh. Kalau dalam dolar berapa harga? Around. Dalam around. Dalam berapa? 15 ke? $15. $15. Ya, below $20 lah. Ya, lebih kurang. Kenapa kamu still guna tu platform? Pasal platform mostly yang hardcore punk independent punya. Mm-hmm. Guna tu platform, guna tu Bandcamp lah. Mm-hmm. Untuk expose. Kalau aku, apa-apalah, bukan saya Bandcamp lah. Kalau ada, macam Instagram pun kah, TikTok kalau orang guna pun okey lah. Tapi kalau yang TikTok, menarik dia macam mana tu? Coba demo dari TikTok. Kalau gini, dah boleh terima lah. Mm. Yeah. Promote band kau kan, tapi kau punya band ada mission. Why not kan? Mungkin orang tanya kan, band ni cukup lama. Apa yang buat kamu still ada di sini? Cakap lah, cakap. Kau cakap saja. Kau jangan jep kepala. Anu, kesetiaan berkawan. Ya. Yeah. Ini pasal friendship lah. Yeah. Dia bukan setakat band. Dia family. Walaupun kami seru kutuk antara satu sama lain, tapi main-main saja lah. Ya. Yeah. Ini lah. Mama Budi, hey. Ini yang paling diam. Ini paling diam. Ini lah. Kamu ada plan kamu main di luar? Yes, mesti sangat mau. Kami punya mission memang mau Medco Index tu lah. First thing first, kami mau release kami punya album lah. Album tu triplet thumbnail tu lah. Tapi before tu, kami ada buat split sama band Emo Violence dari Tawau, Devanagari kah. Mm-hmm. Kamu tunggulah, mungkin dalam hujung tahun ni. Satu EP tu yang dibawa ke Canada tu, saya ada dengar EP tu, dia ada unsur-unsur, ada kamu kasih masuk backtrack dari film-film lama. Itu idea siapa sebenarnya tu? Kenapa kamu masukkan benda tu? Zaman tu kan yang awal 2000 macam yang apa yang intro Lullaby Remedy for Tooth Act tu. And Astakona memang kami suka P. Ramlee lah. And Ali Music tu memang represent Malaysia lah. Yeah. Actually, yeah. Kamu kena dengar, kena cari orang di Bandcamp dengan Tumblr. Yep. John fell to Distra. Yay, guys. Mama jemput DJ. Taram, taram, taram.